الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kita lanjutkan kalau nggak salah masih di ayat 243 ya Allah berfirman alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحيأهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang keluar dari negeri mereka dan mereka berjumlah ribuan karena takut kematian? Maka Allah pun berfirman kepada mereka matilah, ya maka mereka pun mati. Kemudian Allah pun menghidupkan mereka kembali. Ya, Sesungguhnya Allah, ya, pemilik keutamaan atas manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan sudah kita sebutkan kemarin, ayat ini tentang kisah. <tuh> Orang-orang yang ada di zaman dahulu, di zaman Banu Israel, di mana mereka lari dari wabah penyakit, atas pendapat sebagian ulama, karena takut mati. Iya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Allah malah matikan mereka semua, yang kemudian setelah itu Allah pun hidupkan mereka kembali. Kita ambil faidahnya. Faidah <tuh> yang keberapa kemarin? Hah? Kira masuk ke faidah yang ke-9. Anna ma'na qawlihi ta'ala Iza arada syai'an ayya kula lahu kun Bahasanya makna firman Allah Ta'ala Itu Allah berfirman Iza arada syai'an şey Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah. Anallah azza wa jalla yatakallam bima arad. Artinya Allah berbicara dengan apa yang Allah inginkan. Ya. La an kun faqab. Bukan sebatas kalimat kun saja. Ya. Akan tetapi Allah berbicara sesuai apa yang Allah inginkan. <coughs> Contoh misalnya Allah ketika, ketika menciptakan pena maka Allah berfirman kepada pena itu uktub ya tulislah Allah tidak mengatakan kun tapi Allah mengatakan apa uktub berarti kata-kata kun itu sifatnya umum ya bukan berarti artinya Allah tidak berbicara dengan bahasa ya apa namanya dengan kalimat yang lain Amin fawaidil ayah faedah yang ke-10 Jawazu hadfu ma kana ma'luman wa annahu la yunafil balagh. <tuh> Bolehnya dalam bahasa Arab menghilangkan sesuatu yang sudah maklum, sudah diketahui. Di mana Allah mengatakan, "Wa qala mutu tsumma ahyahum." Allah berfirman, "Matilah kalian." Kemudian Allah hidupkan mereka. Ada kalimat yang dihilangkan di situ. Apa itu? "Matilah kalian, maka mereka pun mati." Kemudian Allah pun apa? Hidupkan. Ini termasuk balaguh. ya. Wa minha subhanahu wa ta'ala yamdahu nafsah bima an'ama bihi 'ala ibadih. Faedah yang ke-11 itu Allah memuji dirinya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di mana Allah berfirman innallaha ladzu nas sesungguhnya Allah pemilik karunia kepada manusia di sini Allah memuji dirinya bahwa Allah yang memberikan semua kenikmatan kepada siapa kepada manusia oleh karena itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Allah. Tidak ada siapapun yang paling menyukai pujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah sangat suka ya, pujian. Maka Allah cinta kepada hamba-hambanya yang banyak memuji dirinya. Ya. Sedangkan manusia tidak boleh punya sifat suka pujian. Kenapa? Karena manusia itu memang tidak berhak dipuji. Semua karunia, semua kelebihan, semua kekayaan, dan yang lainnya, semua dari Allah. Allah pemiliknya, Allah yang memberi. Maka seharusnya yang dipuji itu Allah, bukan kita. Maka kalau kita punya sifat suka dipuji atau suka pujian, maka sifat ini tercela yang berakibat akhirnya kemudian kita tidak bisa ikhlas. Kalau Allah memang terpuji, ya ke kesempurnaan semua milik Allah, karunia semua milik Allah, maka Allah berhak untuk dipuji. Ya. Faidah selanjutnya yang ke yang terakhir. bashar al firar min al-maut. Bah diantara tabiat manusia itu takut mati, pak. Ya, lari dari kematian. Maka hendaknya kalau begitu kewajiban kita untuk siap-siap menuju kematian. Karena lari kemanapun nggak mungkin bisa lepas. Ya, ada sebagian kita misalnya ada orang yang takut mati. Mau naik pesawat takut jatuh, mau naik mobil takut tabrakan saking takut kematian. Ya. Tentu ini akal Islam sikap yang tidak terpuji. Kita wajib yakin bahwa kematian itu pasti dimanapun kita berada. Cuma yang kita pikirkan adalah bagaimana kita wafat dalam keadaan husnul khatimah itu yang kita pikirkan. Ya, kita tidak tahu kita akan meninggal di mana, kapan kita tidak tahu. Ya, apakah keadaannya meninggal di atas kasur kah, Ataukah kita meninggalnya tabrakankah? Ataukah kita meninggalnya jatuhkah? Kita tidak tahu. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang selalu kita minta. Ya. ayat selanjutnya ayat 244. <coughs> Allah berfirman: Waqati lufi wa anna Allah sami'un alim. Dan berperanglah kalian di jalan Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Di ayat ini, alasan pendapat yang kedua, yang sudah kita kemarin sebutkan ya, seminggu yang lalu, tentang ayat orang-orang yang jumlahnya ribuan, di mana mereka lari dari negeri mereka, kenapa sebabnya mendapat ya kebanyakan ulama mengatakan mereka lari dari wabah penyakit mereka lari dari apa wabah penyakit pendapat yang kedua <coughs> mengatakan mereka lari karena diserang musuh diserang apa musuh maka mereka keluar dari negeri itu karena takut mati iya yang menguatkan pendapat yang kedua ini ayat ini. Mereka berhujah dengan ayat setelahnya di mana Allah mengatakan berperanglah kalian di jalan Allah. Jangan kalian takut mati. Kematian sudah Allah apa? Tentukan. Kalau kalian pun berperang dan Allah tidak tentukan mati, nggak bakalan mati. Antum tahu Khalid bin Walid? Ya, ribuan perang beliau ikuti, tapi meninggalnya di atas kasur. Ya. Maka akal Islam kematian itu Allah yang menentukannya. Di mana kita meninggal hanya Allah yang Maha tahu. Maka seakan Allah mengatakan, ya jangan kalian menjadi orang-orang yang pengecut. Ya hanya karena takut mati, kemudian kalian pun lari. Ya tidak mau melawan musuh yang hendak menghancurkan kalian, yang ingin menguasai negeri kalian tersebut atas pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa mereka lari dari wabah apa? penyakit. Seakan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa kalian berperang atau kalian tidak berperang kematian tetap hanya Allah yang menentukan. Buktinya mereka, mereka lari dari wabah penyakit, lari dari kematian, ternyata Allah takdirkan mati ya mati. Iya. Waqatilu fi sabilillah. Dan perangilah. Siapa yang harus diperangi, Pak? Iya dalam Islam yang boleh diperangi hanyalah orang-orang kafir harbi. Dan orang kafir kan ada harbi, siapa itu yang memerangi kaum muslimin. Dan non harbi yang tidak harbi. Ini ada tiga sebagaimana sudah pernah saya sebutkan. Yang pertama kafir apa? dhimmi yaitu mereka yang tinggal di negeri Islam dan bayar jizyah. Yang kedua, kafir mu'ahad. Siapa mereka? Yaitu orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin gencatan senjata. Yang ketiga siapa? kafir musta'man. Yaitu orang kafir yang diberikan keamanan suaka oleh seorang muslim atau ya oleh negeri Islam. Maka mereka diberikan keamanan dan perlindungan. Maka tiga jenis kafir ini tidak boleh diperangi. Iya. Rasulullah bersabda lam jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium bau surga. Nanti perintah Allah wa perangilah yang dimaksud di sini itu orang-orang kafir harbi. Ya. Maqatilu fi Perangilah di jalan Allah. Ya, berperanglah kalian di jalan Allah. Kapan disebut di jalan Allah, Pak? Rasulullah pernah ditanya, ya, ada orang yang berperang karena riya. Ada orang yang berperang karena ya fanatik golongan. Ayu dzalika yang seperti apa di jalan Allah itu kata Rasulullah SAW apa man qatala litakuna hiyal ulya siapa yang berperang agar tujuannya adalah kalimat Allah yang paling tinggi maka dialah yang di jalan Allah adapun kalau berperang agar kalimat fulan kalimat alan, al kalimat ini yang lebih tinggi bukan di jalan Allah. Sama halnya kita berdakwah. Kalau kita berdakwah agar kalimat diri kita yang paling tinggi bukan di jalan Allah. Kalau kita berdakwah agar kalimat organisasi kita yang paling tinggi bukan di jalan Allah. Tapi kalau kita berdakwah agar kalimat Allah yang paling tinggi maka itu berarti di jalan Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini kita ambil faidah kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Min fawaidil ayah al-amru biqitalil kafirin. Di antara faidah ayat ini perintah untuk memerangi orang kafir. Tapi orang kafir yang seperti apa? Sudah kita sebutkan tadi itu orang kafir harbi. Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin, membunuhi mereka, mengusiri mereka dari negeri-negeri mereka. Maka yang seperti ini harus dilawan. Ya. Wa imma imma fardu ain. Baik itu sifatnya fardu ain. Kapan fardu ain, Pak? Fardu ain itu kalau negeri Islam diserang oleh negeri apa? Kafir. Maka kaum muslimin yang ada di negeri itu fardu ain wajib untuk angkat senjata, mempertahankan dan membela diri. Iya. Harus. Au fardu kifaya atau fardu kifayah. Kapan fardu kifaya? Ini berlaku ketika jihadnya seperti hanya di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman itu perluasan. Ya. Dan ini di zaman ini nggak ada jihad jenis ini yang disebut dengan jihad tolabi. Kenapa? karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi di zaman sekarang ya negara-negara seakan sudah terjadi kesepakatan untuk apa berdamai ya. dan itu syarat-syaratnya telah dijelaskan oleh para ulama diantaranya ya labut antakuna tahtaroyah royatil imam ini harus di bawah bendera apa imam, pemimpin ada daulah Islam punya kekuatan dan yang lainnya dari syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama Maka Syahat Abdul Musim al -Abad mengatakan bahwa jihad tolabi di zaman ini tidak ada yang ada di zaman sekarang jihad divai yang membela diri ketika orang kafir ya ingin mencaplok negeri Islam ya maka pada waktu itu kaum muslimin semua harus bangkit untuk apa? membela diri. Fardu ain. Faedah yang kedua wa minha. <coughs> Al-amru bil qital ala wajil ikhlas lillah ta'ala. Perintah untuk berperang itu hendaknya ikhlas, mengharapkan wajah Allah saja. Bukan mengharapkan dunia atau mengharapkan ghanimah dan yang lainnya. Biantaku, bianyukah kililitaku na kalimat Itu agar kalimat Allah yang paling tinggi. Ya. Aminah faidah yang ketiga kata Sheikh Uthaimin rahimahullah. Anu yahrumu ala insan an yuqatila hamiyah ria'an haram atas seorang muslim berperang karena hamiyah fanatik golongan atau berperang karena ingin disebut pemberani atau berperang karena ingin dipuji orang ya semua ini haram yang mengakibatkan akhirnya matinya suul khatimah. Kandaknya betul-betul agar kalimat Allah yang paling tinggi. Pengkila kalau ada orang yang bertanya, bagaimana kalau ada orang yang berperang untuk membela negara? Untuk membela apa? Negara karena negaranya negara Islam. Ya. Bayuqatil difa'an anhu di mana ia berperang untuk membela negaranya karena ini. Ya, karena negaranya negara Islam, negara kaum muslimin. Kata Aljawab na'am." Iya, itu termasuk berperang di jalan Allah. Iya. Karena ya, baina wa ghairihi." Karena tujuannya adalah untuk membela Negaranya yang memang alhamdulillah ya tempat kaum muslimin, ya, ini akal Islam azan wa Makanya ya kita alhamdulillah di negeri kita masih pak kaum muslimin mayoritas, masjid di mana-mana, adan di di mana-mana, ya. Kalau misalnya lah kodor mudah-mudahan enggak terjadi, ya, apa negara itu, ya mau mencaplok Natuna, misalnya, ya, ya harus bela duit, bela negara wajib, ya, wajib, karena ini dalam rangka mempertahankan apa, negara, ya, beda selanjutnya ya akal Islam. Fil jihad ala Wajibnya dalam berjihad sesuai dengan syariat. Seperti misalnya menaati ya, panglima perang. Harus ditaati itu. Sabar ketika ya, berperang melawan musuh. nggak boleh lari dari medan perang. Ya. Demikian pula jangan ngarep-ngarep ketemu musuh. Demikian pula dalam masalah tawanan perang, di sana ada apa? Hukum-hukum. Makanya para tentara yang ingin berjihad misalnya, berperang, wajib dia belajar dulu tentang apa? Fikih yang berhubungan dengan masalah itu. Ya. Amin faidah yang kelima. At-tahzir min mukhalafati syariah yaitu peringatan agar kita tidak menyelisih syariat. Karena Allah mengatakan waqatilu fi sabilillah berperanglah kalian di jalan Allah wa'lamu dan ketahuilah bahwa Allah sami'un alim. bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya kalau kalian berperang tapi kalian menyelisih syariat Allah azza wajal Allah tahu Allah mendengar. Ya. Aminha at-targhib fi bi fi muwafaqati syar'. Ayat ini juga menunjukkan anjuran agar kita berusaha sesuai dengan syariat Allah. Karena sesuai dengan syariat Allah itu sebab utama kemenangan, Pak. Sebab utama apa? Kemenangan. Sehebat apapun musuh, kalau kita sesuai dengan syariat Allah, Allah pasti tolong, Allah pasti bela. Di perang Badar, kaum muslimin berapa jumlahnya? 300. Musuh berapa? Kaum muslimin? 1000. Berapa kali lipat tuh, Pak? Tiga kali lipat. Secara perhitungan akal, ya, secara perhitungan akal, harusnya kalah kaum muslimin. Tapi karena mereka semua orang-orang yang bertawakal kepada Allah, berusaha untuk mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Allah menangkan. Sebaliknya di Perang Hunain, kaum muslimin berapa? 12 ribu. Kaum hawazin musuhnya berapa? 4 ribu. Berarti kaum muslimin berapa kali lipat? 3 kali lipat. Tapi ternyata apa yang terjadi pak? Hah? Di putaran pertama kalah kaum muslimin lari tunggal langgang. Gara-garanya apa? Gara-garanya mereka merasa ujub dengan jumlah yang banyak. Apa kata kaum muslimin? Sebagian kaum muslimin mengatakan lenuglep min kila. Gak mungkin kita kalah. Orang musuh kita sedikit kok kita banyak. Akhirnya menganggap re, remeh. Apa yang terjadi? Allah ceritakan dalam surat At-Tawbah. Laqad nasarakum Allah fi mawatina kathirati wa yawma hunain. Ith a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a. Wa dhaqat alaikum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak dan waktu di perang Hunain, kata Allah. Ingatlah, saat itu, kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Maka, apa yang terjadi? Bumi yang luas itu menjadi sempit atas kalian. Kemudian, kalian pun lari tunggang-langgang ke belakang. Gara-gara menganggap remeh, apa musuh gara-gara tertipu dengan jumlah yang banyak, ujub, gara-gara itu kalah. Ya. Subhanallah Islam Allah wa aykum. Itu semua Allah abadikan dalam Al-Qur'an apa tujuannya? Untuk mengingatkan bahwa pemilik kemenangan itu hanya Allah. Kemenangan bisa diraih kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Tidak ditentukan oleh jumlah atau kekuatan militer atau persenjataan. Tidak. Ya, di perang Uhud kaum muslimin sedikit. Musuh tiga kali lipat. Ya, di awal peperangan menang kaum muslimin, Pak. banyak. Tapi kau darulah apa yang terjadi? Pasukan pemanah menyelisih perintah Rasul. Rasulullah sudah mengingatkan kepada pasukan pemanah, jangan turun menang maupun kalah di putaran pertama menang kaum muslimin gonimah banyak akhirnya ya mereka yang ada di atas gunung melihat teman-temannya mengambil gonimah akhirnya mereka pun turun kebanyakan mereka untuk mengambil apa gonimah ternyata Khalid bin Walid saat itu masih kafir mengambil kesempatan itu akhirnya kemudian kaum muslimin pun diserang dari dua arah dari belakang dan dari depan Akhirnya kaum muslimin kalah. 70 orang mati syahid. Ya. Allah pun abadikan itu dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran. Ya. Maka dari itu ini jadi pelajaran. Ya, bahwa sumber kekalahan umat Islam akibat menyelisihi perintah Rasul sumber kekalahan umat Islam diantaranya juga karena merasa ujub, merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Ya. Subhanallah. Maka ini semua Allah abadikan dalam Al-Quran tujuannya untuk apa Pak? Diambil pelajaran. Ya. Aminah faidah yang tu, yang ketujuh at isbatu hadainil ismaini Penetapan dua nama ini itu Samiun Alim. Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui, maha berilmu. Lalu Allah berfirman di ayat selanjutnya ayat 45 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي سيطاء رنيا Yukridullah memberikan pinjaman kepada Allah. Qardun hasanan dengan pinjaman yang baik. Maksudnya memberi pinjaman maksudnya apa? Bersedekah, berinfak, ya. Allah menyebutkan bahwa orang yang bersedekah, berinfak itu sama dengan orang yang memberi pinjaman kepada Allah. Dan Allah pasti ganti yang namanya pinjaman tuh wajib diganti nggak pak? Ya wajib diganti kalau sama manusia dan Allah pasti akan ganti siapapun yang berimpak, bersedekah karena ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa taala itu dianggap dia sudah memberikan pinjaman kepada Allah dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu pak. Maka apa kegantinya? فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً Allah akan lipat gandakan dengan berlipat-lipat kali banyak sekali Yang dijelaskan dalam ayat yang lain Allah berfirman ya ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah Wallahu yudha'ifu Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti apa? Seperti orang yang menanam satu biji. Lalu ia menumbuh, tumbuhlah ia pohon, ada tujuh tangkai. Setiap tangkainya ada seratus. Dan Allah ya yudha'ifu melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bayangkan ya, Allah lipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat pak sedekah itu. Bahkan lebih. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah bersabda, Iza anfaqar rajul, ya biadli tamratin min kasbin tayyibin, taqabbalallahu biyamini, fayurabbiha, kama yurabbi ahadukum faluwahu, hatta mislal jabal. Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan terima infaknya dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembang biakan, kembang biakan sampai menjadi sebesar gunung. Allahu Akbar. Berarti lebih dari 7700 700 kali lipat, apa? Lebih. Makanya infak ini Pak luar biasa pahalanya di sisi Allah. Jangan jangan kita melihat kepada sedikitnya yang kita infakkan. Yang Allah lihat bukan sedikitnya, Pak. Yang Allah lihat itu apa? Keikhlasannya. Dan jangan antum kira infak orang kaya jauh lebih baik daripada infaknya orang miskin. Justru orang miskin kalau berinfak pahalanya bisa lebih besar daripada orang kaya. Ya Rasulullah SAW, apa? Iya, disebutkan dalam hadis dirhamun sabaqo mi'at alf dirham. Satu dirham bisa mengalahkan seratus ribu dirham. Apa kata para sahabat? Kehiwas dari kaya Rasulullah. Bagaimana bisa ya Rasulullah? Ada orang yang berinfak satu dirham bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak seratus ribu dirham kata Rasulullah rajulun indahu malun ada orang yang hartanya melimpah banyak dia dia ambil seratus ribu lalu diinfakan indahu dirhaman ada lagi orang yang hartanya cuma dua dirham lalu ia ambil satu dirham ia infakan kalau antum punya duit di tabungan 10 miliar Antum punya tabungan 10 miliar. Kira-kira berinfak 10 juta merem enggak Pak? Merem, kecil tuh. Duit saya masih 9,9 sekian. Masih banyak. Iya. Tapi duit antum cuma seratus ribu di kantong. Itu doang. Iya. <gir> Karena yakin mau infak 50000 mikir-mikir lupa 100 kali itu. Berat sekali. Yang dilihat oleh Allah bukan kuantitasnya, Pak. Tapi kualitasnya. Ketika kita perjuangan dahsyat itu yang Allah nilai, Pak. Iya. Makanya, ya akhi, ya berinfak saat kita susah, bisa jadi besar lebih besar pahalanya dibandingkan kita berinfak di saat kita apa? senang banyak hartanya. Mekhota Islam, ya. Nah ini ya, akhi. Man <tuk tangan> dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ya lahu adhafan katsirah. Allahu yaqbidu dan Allah menyempitkan wayab supu dan meluaskan wa ilahi turja'un, dan kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa taala ya Allah menyempitkan Allah tidak menyebutkan menyempitkan apa dan ini biasanya pak menunjukkan karena tidak disebutkan apanya maka umum kepada segala sesuatu menyempitkan rezeki, menyempitkan ilmu, menyempitkan pemahaman, menyempitkan dada ya, mencakup semuanya. dan meluaskan, meluaskan rezeki, meluaskan ilmu seseorang, meluaskan yang lainnya. Ya. Wa ilaihi turja'un dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Kita ambil faidah dari ayat ini akhi. In fawaid al-ayah. Al-hathu ala al-infaq fi sabirillahi azza wa jal. Anjuran untuk berinfak di jalan Allah. Ya. Anjuran untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah akan melipat gandakan pahalanya. Sudah kita sebutkan tadi Pak. Dan ingat sedekah tidak akan mengurangi harta. Ingat. Kenapa? Karena Allah mengumpamakan orang yang berinfak itu seperti orang yang minjemin. uh, ya, meminjamkan uang. Dan Allah pasti ganti. Berarti sedekah nggak mungkin mengurangi harta nggak mungkin. Walaupun memang secara kelihatannya berkurang. Tapi Allah berkahi, 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 berkahi. Makanya enggak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah, Pak. Ya. Abu Bakar pernah, Umar, Umar pernah berkata begini, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Makanya Umar mengambil separuh kekayaannya. Separuh hartanya diambil oleh Umar, datang ke Rasulullah s.a.w., sambil yakin hari ini Abu Bakar bakalan kalah. Ya hey Rasulullah ini separuh hartaku, aku infakan di jalan Allah. Tak lama datang Abu Bakar dan berkata, Ya hey Rasulullah ini seluruh hartaku, aku infakan jalan Allah. Nata Umar, emang aku nggak bisa ngalahin Abu Bakar. Tapi apakah Abu Bakar jadi jatuh miskin? Enggak. Allah ya, apa namanya? berkahi lagi, berkahi lagi. Demikian, akhi. Ya, orang yang tajin sedekah, insya Allah barokah hidupnya. Hartanya berkah. kami ya. Aminah faidah yang kedua. Anal jaza'a alal amal madmunun al qard li muqridihi. Bahwa balasan terhadap amal itu sudah dijamin, Pak dan enggak usah ragu dengan jaminan Allah. Karena itu sudah janji Allah, Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya. Iya. Kita lebih percaya sama jaminan orang apa jaminan Allah, Pak? Tentu seorang mukmin lebih percaya kepada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beramal sudah Allah jamin Allah akan berikan balasan jika memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Karena di sini Allah mengupamakan sebagai pinjaman dan yang namanya pinjaman harus dikembalikan. Berarti itu sudah janji Allah. Ya pasti. Cuma masalahnya terkadang iman kita apa yang suka goyah, Pak. Dan kita ini terkadang ngarepin balasannya di mana Pak? Di dunia. Saya udah infakin Vios saya kok nggak diganti-ganti. Padahal saya ngarepin pengen diganti Camry gitu. Iya. <laughs> yeah. Kenapa? Karena kita ngarepinnya dunia. Jangan, jangan mengharapkan dunia. Kita meng, pahala yang ada di sisi Allah berupa surga akhirat jauh lebih baik Pak dibandingkan dengan pahala apa dunia dunia kecil ya sangat naif sayang banget kalau kita keluarkan harta kita hanya karena mengharapkan ganti di di dunia sayang banget kenapa sayangnya khawatirnya kita malah nggak dikasih pahala sama Allah sudah gitu nggak diganti lagi di dunia حبيب الله إخلص مغرقا وجاء الله. الله باسل هندي بدنيا دن بإذن الله. يا. ومنها فداهيا كتيجا ملاحظة الإخلاص بأن يكون الإنسان منفقا ماله لله عز وجل على سبيل الإخلاص وثيب النفس والمال الحلال ولا يتبع إنفاقه منا ولا أذى. Ketika kita berinfak, hendaklah kita memperhatikan hal-hal berikut ini," kata beliau. "Yang pertama, ikhlas. Yang pertama, apa ikhlas? Mengharapkan wajah Allah, jangan disebut dermawan, pengen disebut dermawan, jangan. Makanya, kalau kita pengen benar-benar ikhlas, Pak, sembunyikan sedekah kita, Pak. Di antara cara untuk ikhlas." Jangan memperlihatkan sedekah kita, jangan. Kalau bisa, orang yang kita kasih itu nggak tahu dari siapa. Kalau bisa. Ya. Sebutkan dalam hadis yang dihasan kalau Syekh Al-Bani Sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Ya sangat dianjurkan Pak kita berinfaknya secara apa? rahasia. Kenapa? Karena itu lebih menjaga keikhlasan. wa khairul <tuhat> Jika kalian memperlihatkan sedekah, itu baik. Tapi kalau kalian menyembunyikannya ketika memberikannya kepada fakir miskin itu lebih baik lagi buat kalian kata Allah iya biasakan pak kita sedekahnya itu rahasia nggak diketahui oleh siapa siapa hatta yang dikasih sedekahnya pun usahakan nggak tahu makanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat tujuh orang diantaranya siapa Rajulun tasadakoh hatta hatta la ta'lamu Orang yang bersedekah dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya aja nggak tahu apa yang diintinfakan oleh tangan kanannya saking rahasianya, masya Allah, ikhlas, ya itu lebih menjaga keikhlasan. Yang kedua apa? Kata beliau, wafi bin nafs. Dengan jiwa yang penuh sukarela. Hati kita betul-betul ridho ketika mengeluarkan. Bukan sambil, aduh mikir-mikir nih. Kadang ada orang infak, infakin satu juta. Tapi hatinya, aduh ya. Yeah. Kurang ridho rasanya kegedean ini gitu kan. Iya. Yeah. Yang kedua, bin nafs. Yang ketiga apa? Al-malil halal. Hartanya halal. Karena Allah tidak menerima infak yang berasal dari harta yang haram. Ya. Antum misalnya bekerja di sebuah instansi riba. Yang gajinya antum pastinya apa? Haram. Lalu antum dari gaji itu senang berinfak. Enggak ada yang diterima sama Allah. Kenapa? Karena infak yang diterima oleh Allah hanya dari rezeki yang halal. Allah berfirman, Rasulullah s.a.w. Inna Allah ta'ala La illa Allah itu tayyib dan tidak menerima kecuri dari yang tayyib, yang halal. Ya. Yang keempat, apa? Dan tidak diikuti dengan mengungkit-ngungkit dan menyakiti. Artinya kalau kita sudah berinfak sama orang, jangan sekali-kali mengungkit-ungkit infak kita kepada orang tersebut. Kenapa? Karena itu bisa membatalkan amal. Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, la sadaqatikum bil wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ya. Rasul bersabda salah satu, لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan disucikan oleh Allah dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa yang pertama? Al-Mannanu Yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Hati-hati, akhi. -hati, Kalau kita sudah ngasih sedekah, infak sama orang, jangan di, diikuti dengan mengungkit-ungkit man wal adha ini. Percuma soalnya. Batal amal kita. Habis sudah. Ya, Nggak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang kelima, <coughs> an yakuna fi mahalli bi an yatasaddaq ala faqir. Yaitu bersedekahnya memang diberikan kepada orang yang berhak. Ya, seperti orang fakir misalnya, orang miskin atau untuk kemaslahatan umum. Ya. Kecuali kalau memang kita tidak tahu, kita menyangka dia miskin, ternyata sangkaan dugaan kita salah. Maka yang seperti ini tidak berpengaruh terhadap pahala kita, Pak. Ya, misalnya kita melihat ada orang kayaknya dia miskin nih, susah ini. Akhirnya kita sedekah. Eh, ternyata dia bukan orang susah, salah. Maka itu tetap kita dapat pahala sempurna. Sebagian dari muslim demikian. Atas itu di zaman dahulu ada orang yang bersedekah. Dia berkata malam ini saya mau berinfak. Pergilah malam itu mencari fakir miskin. Lalu ia melihat ada orang ini fakir miskin. Nih. Dikasih. Ternyata pelacur. Besok malamnya berkata lagi saya mau berinfak. Pergi lagi malam itu dikasih. ya kira miskin. Ternyata apa? Pencuri besok malamnya lagi ya berinfak lagi malam sengaja malam-malam supaya nggak kelihatan orang dia melihat ada orang kayaknya miskin nih dikasih ternyata orang kaya tiga kali infak salah terus pak tapi tetap dapat pahala sempurna iya ikhwat islam azan ya sudah masuk isya ya طيب كده ان شاء الله بالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته nah ikhwat islam azakumullah para pemirsa dan pendengar roja dimanapun anda berada kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancar luaskan dari Masjid Al-Barkah